ان للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء ربك عطاء Quran bisa merubah segala sesuatu yang tidak masuk di dalam akal sehat manusia sekalipun Ini yang kemudian banyak orang yang tidak pahami. ikhwaskan Ke Keutamaan Al-Quran ini bisa memberikan langsung efek ketika dibaca Para ulama mengatakan akan ditampilkan amalanmu seperti engkau melakukannya di dunia dan kau saksikan, lalu kau benarkan ketika itu amal soleh, kau akan tersenyum bahagia, tetapi itu ketika itu dosa, maka itu kau akan menangis sedih dan takut, khawatir dan resah akan azab Allah. Amanu. Sungguh, orang yang beriman lihat. amanu iman ini syiar iman saya yakin semua sudah faham iman lihat setelah iman kata Allah walladzina hajaru hajaru hijrah hijrah ini kalimat ini kata Allah yang pilih hajaru hijrah perhatikan <hijrah> setelah iman ada kata hijrah, <hijrah> bahwa ingat Ketika anda hanya punya iman dan anda tidak mau berubah Anda tidak mau berkembang Anda tidak mau berproses dan berprogres menjadi yang lebih baik Maka iman stagnan saudara sekalian Perlu ditingkatkan Iman ini kalau anda tidak apa-apakan Anda hanya mengatakan saya beriman Tapi anda tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat dan seterusnya Imanmu akan menjatuh Imanmu akan turun Tapi coba anda kelola dengan baca Quran Dan seterusnya inilah hijrah Berubah Hafiz, story inspirasi dari Hafiz dan Kori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di YouTube Harman Tajang. Hari ini kita akan berbicara tentang Al-Quran, dan seperti yang Anda ketahui, narasumber kita adalah seorang narasumber yang datang dari jauh. tak tambahlah. Oh, tambahlah. Oh, oh, sorry, sorry, sayang. Saya kira saya hostnya Ustadz Rashid Ali. hal Ustaz? Antum yang tamu, Antum yang diundang. Oh, saya yang tamu. Oh, karena ini tidak ada bedanya ya? saya rasa ini kayak rumah Astaga sendiri, Allah. Ustaz. Masya Allah. Kayak di aja, antum. <laughs> Alhamdulillah. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Baik, izinkan saya menyapa sahabat Quran dulu. Satu ya, para pemirsa. Silakan. Uh, antum <laughs> gak sadar tadi ya. Iya, <laughs> iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wabarakat. Kembali bersama kami podcast hatij ya. Uh, inspirasi hafid dan qari dan insyaallah kita akan selalu menghadirkan tamu-tamu spesial. Tadi tamunya sudah nongol <laughs> duluan. Dia lupa bahwasanya beliau tamunya. Ya, uh, tamu kita kali ini Ghani una'ani ta'rif Tidak perlu kita perkenalkan karena beliau, masya Allah, wajah uh, Allah azza wajalla al fi ya Allah telah memberikan kepada beliau taufik, ya diterima di hati seluruh kalangan, masya Allah, ya terutama di kalangan para pemuda hijrah, ya dan masya Allah sampai di kalangan para ayah bunda para pemuda hijrah, masya Allah, masya Allah. Uh, Adinda Ustadzuna Ustaz Fakhr Razi Ansar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum, wa sekedar informasi para pemirsa. Uh, Alhamdulillah akhirnya boleh bisa tayang setelah lama kita cari waktunya yang pas. Hari ini saja dua kali ditunda baru. <tuh jam>. Astagfirullah. <tuh> Alhamdulillah. Assalamualaikum kabar Ustaz. Alhamdulillah Ustaz Sehat <tuh. tuh. tuh> <tuh> walafiat. Kapan, kapan pulang, ustad Jangan tunggu. Jangan tunggu kepulanganku, justru. Jangan. Jangan bertanya dua hal pada orang yang lagi nulis S3. Kapan pulang, kapan selesai? Itu jangan <laughs> ditanya. <laughs> Itu pertanyaan kepada orang yang lagi nulis kapan selesai sama saja kalau kita bertanya pada jomblo kapan menikah. Iya, betul itu pertanyaan yang serius sekali susah tapi biar takdir mengalir ya biar ya, takdir mengalir bismillah kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala Afwan Ustadz gimana kabar antum sehat ya? Alhamdulillah Ustadz sehat walafiat wa melihat wajah antum saya langsung tambah semangat dan tambah sehat Ustadz Masya Allah kalau saya tadi sehat-sehat tapi pas lihat antum jadi perlu. Tak boleh jadi. Alhamdulillah, <laughs> alhamdulillah. alhamdulillah. alhamdulillah, alhamdulillah. mungkin para pemirsa cuma melihat bagaimana Ustaz aziz di mimbar, bagaimana alhamdulillah lewat uh, tangan beliau banyak para pemuda yang mendapatkan hidayah, ya uh, dari seluruh kalangan. Itu yang kita kenal dari beliau uh, semangat dakwahnya. Biasa beliau uh, apa taklim subuh di Makassar, ya kemudian tablik akbar setelah asar di Jakarta kemudian taklim maghrib di uh, Padang, kemudian kembali taklim habis subuh, beliau sudah kembali di Patalar Masya, Masya, Allah. Allah. Masya Allah. Amin, amin. Semoga Allah menjadikan antum berberkah dimanapun antum amin, ada. Ya Rab, amin, amin ya Rab. dan menjaga antum dari segala Amin, 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 ya Rab. Dan Ya, dan ayu amsalak. Baik, pasti para pemirsa ini sudah sangat penasaran. Ustaz Muhammad Fakhrazi Masya Yang biasa juga disapa dengan Umfah, ya, Ustaz Muhammad Fakhru Razi Ansar. Ya Masya Allah. Um, banyak yang penasaran um, gimana antum lahir, ya bagaimana antum melewati masa kecil pendidikan antum. Masya Terutama Allah. nanti uh, apa bagaimana antum menghafal Alquran. Ya. Masya Masya dengan tips-tips dan nasihat-nasihat tentunya. Masya Allah. Al mikrofon, laku Ya saya serahkan mikrofon kepada Saya pamit ya. Assalamualaikum. kalau gitu kita tutup. Tafadhal Ustaz Muhammad Fakhruz insyaallah teman-teman, sahabat Harman Tajang, hafizahullah taala yang selalu mengikuti podcastnya Ustadz Ini rasanya enggak adil karena beliau sambil minum teh di sana saya tidak punya teh. Enggak saya minum teh ini Ustaz dan sambil sarapan kelaparan nungguan tuntai kelaparan oh males males kalau orang sudah <laughs> tuh udah bilang males mohon maaf ustaz males 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 Allah. baik uh, ustaz, Pantar, ustaz. Ini, alhamdulillah teman-teman uh, saya adalah seorang yang lahir dari uh, kedua orang tua yang dosen ya pendidik masyaallah jadi memang uh, dunia pendidikan atau ilmu itu adalah tujuan utama dari Kehidupan kedua orang tua saya, hari-hari mereka mengajar. Nah, ayah itu aktif di IMM, IPM, IMM di Muhammadiyah. Begitu juga dengan ibu, nah, bahkan mereka berdua bertemu di organisasi Muhammadiyah itu. Dalam keilmuan, tentunya, dan kita tahu bagaimana, masya Allah, Muhammadiyah mengkader cendekia-cendekia yang luar biasa banyak. Sampai hari ini, kita lihat banyak profesor-profesor di Muhammadiyah. Nah saya adalah salah seorang yang menjadi anak pertama dari uh, kedua orang tua yang memang suka ilmu. Ayah hmm. saya walaupun uh, teknik mesin tapi juga selalu menjadi khotib di mimbar-mimbar. Mulai dari dia hmm. di uh, mahasiswa sampai di kampung. Walaupun dia belajar agamanya otodidak. Ya, belajar agamanya hmm. lewat kajian, lewat tarbiyah dan seterusnya. Ibu saya juga demikian sering mengisi acara-acara Aisyah di Muhammadiyah dan memang keduanya adalah orang yang mencintai ilmu walaupun secara basic ibu saya di sastra Inggris dan ayah saya berada di teknik mesin ya ayah saya seorang profesor ibu saya seorang doktor ya jadi memang Masya kalau kemudian Allah takdirkan saya berada pada jalur ilmu itu adalah hasanah kebaikan di, dari kebaikan yang sangat banyak dari kedua orang tua yang alhamdulillah telah melahirkan kami. Ya, semoga Allah menjaga kedua orang tua saya dan Ustaz Harman dan semua kita semua insya Allah. Mudah-mudahan orang tua kita dijaga selalu dalam kebaikan dan ketaatan. Terlepas dari ujian-ujian yang kita lewati dengan kedua orang tua kita semua. Baik teman-teman. Nah dari situlah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan saya untuk belajar. Ya. Nah belajar agama saya ini ya adalah proses yang sangat panjang teman-teman. Karena... Uh, dimulai dari TPA. TPA-nya saya berada di dua masjid Ustadz di Makassar, di Masjid Mardia eh. dan di Masjid Sultan uhum. Hasanuddin. Iya, dua masjid, masjid ini eh, Masjid Mardia saya belajar sore hari, iya, uhum. dan Masjid Sultan Hasanuddin saya belajar maghrib isya. Jadi di dari di Talasalapang itu ya di Talasalapang Masjid Mardiahnya betul, oh. dan di Sultan Hasanuddin di Skardanya. Iya. Pantas antum sering taklim di situ Ustaz. Iya, sering taklim itu karena itu sebenarnya bagian daripada cara saya berbakti kepada masjid yang dulu tempat saya belajar mengaji. Dan diantara ya. di antara dosen hmm. saya dan di antara, lucunya di antara subhanallah, ustadz yang pernah mengajar saya adalah ustadz Umar Soleh, ayahnya Akram oh, yang saya hijrah yang saya hijrahkan. Dan disitulah saya kaget ketika dia sebut bahwa ustadz ayah saya namanya ustadz Umar. <kuh>. Dan subhanallah hmm. ternyata Ustaz Umar ini dekat sekali dengan ayah mertua saya, saat Ikhwan. Uh, itulah, begitulah. Ya, saya dulu diajar salah seorang guru yang kemudian waktu saya kecil, beliau sering bawa saya lomba. Nah, ya, saya oh ingat ya. sekali. Hmm. Ya, saya, saya sering, jadi memang alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ya, bukan untuk sombong. Dari kecil, memang saya sering lomba, Musabakoh hmm. musabakah tilawah, hmm. kemudian imam, kemudian hmm. uh, apa juz 30 dan sering mewakili dua masjid hmm. ini, terus terus masjid Mardia hmm. di acara BKPRMI, dan seterusnya. Masya Allah. Nah, hmm kelas 5 SD, kelas 5 SD saya dipercayakan menjadi guru ngaji di Masjid hmm. Ar-Ra'uf, salah satu masjid juga namanya di uh, Skarda N... Ska, di Jalan Skarda juga. Jadi kelas alhamdulillah 5. tiga masjid ya di kelas 5 SD. Jadi usia 11 hmm. tahun mengajar anak SMP. Nah, alhamdulillah Allah, saya Allah. ya bisa mengajar. Ini banyak orang yang tidak tahu, hanya di podcast Harman Taj yang kita buka semuanya ini. <laughs> Kalau di tempat kita lain bongkar. kita ya baya ya baya penting kita kita ambil kiri-kiri aja saya. lah... Kalau kalau di sini harus dibuka ini karena nggak boleh ada yang tertutup. Maka tonton, harus like and subscribe biar menemukan video lengkapnya di sini tentang perjalanan belajar saya. Nah, kemudian ustadz, subhanallah, ya dari situlah saya kemudian berusaha untuk uh, senang dengan Al-Quran dan seterusnya. Tapi lagi-lagi, ustadz, namanya kita anak SD waktu itu, ya, saya diiming-iming di bahwa nanti kamu ke Jawa kalau udah kelas 6, tamat kelas 6 kamu hmm. ke Jawa. Saya tidak mau, Ustaz. Kenapa? Karena saya merasa saya tidak suka dengan uh, jauh dari orang tua. Yang kedua, saya sukanya matematika waktu itu. Bahkan oh. di prima ya, waktu di primagama, saya pernah kursus hmm. di primagama di Ratu Langi waktu itu. Saya ingat sekali hmm. saya kelas 6 SD. Saya 10 besar di antara semua anak SD sekota Makassar. Kalau di Allah. SD, kalau SD Gunung Sari ranking satu terus. Eh, Alhamdulillah. Masya Allah. pernah hmm, uh, saya tidak ikut. Untung kalau saya antum, ikut. Kalau Antum ikut ranking 2 dua Antum, Ustaz. Antum, <laughs> antum, antum <sad>. saya, <laughs> jadi sebelah Saya ranking satu ranking dua ya. Nah, jadi jadi Ustaz, subhanallah. Saya uh. bergejolak hati. Jadi ini juga teman-teman menjadi -teman, uh, nasihat buat ayah bunda yang punya anak uh. untuk Al-Quran. Ibu saya berkeras Ustaz. Jadi saya bilang, Mak saya uh. tidak mau. Saya, saya lulus jalur undangan Ustaz di SMP 6. Ya. Ya. Ah, SMP 6 itu SMP terbaik di kota Makassar Waktu itu Tidak Betul. ada anak apalagi saya dari SD kecil Di Cokonuri hmm. SD Negeri Gunung Sari 1 Waktu itu hmm. Tidak ada hmm. anak yang tidak ingin sekolah di SMP 6 Waktu itu semuanya pengen hmm. Tapi apa yang terjadi Lagi-lagi kemauan seorang ibu ya hmm. Di belakang layar Anaknya adalah sesuatu yang Menjadi kepastian keberhasilan Nah Betul. subhanallah Ibu saya paksa ke gontor Ya belajar ya, agama sudah. di sana, dan itu hmm. perjalanan bukan perjalanan yang seperti sekarang naik pesawat nah. satu jam ke Surabaya lalu naik mobil ya. tidak dulu kami ya. naik kapal laut 24 jam di atas kapal muntah-muntah saya, Betul. habis itu dari <laughs> dari tan apa dari pelabuhannya Tanjung Perak ke Bungur Asih itu saya uh, naik mobil hampir hmm. satu jam. Dari situ naik bus 5 jam, ya. Saya ingin bercerita hmm. perjalanan menuntut agama ini supaya ya, ya. jadi gambaran buat semua bahwa tidak gampang memang, ya. Tapi insya Allah hasil hasil juga tidak berkhianat, ya. Gimana Sat, Sat? edisi kali ini spesial untuk antum unlimited. Saya tidak batas waktunya. Silahkan. Sampai antum capek. <laughs> Betul. Biasanya, biasanya saya mengatakan. Sayang sekali pemirsa waktu membatasi kita. Kali ini kita buat part-part. Pokoknya Endapelan. saya juga. Saya juga berjanji insyaallah Allah. Hari, hari ini di podcast mm -hmm. ini. Tidak ada yang saya tutupi. Saya cerita semua. Uh, yeah. nah, Adik-adik di studio. Tolong siapkan kopi untuk Satva ya. <laughs> Subhanallah. Nah, Jadi berangkatlah kami Ustadz. Berangkatlah. Hmm. Nah di situ saya masih memberontak Ustadz. Masih tidak setuju dibawa ke gontor. Ya hmm. dengan asumsi saya saya bilang eh apa mau dibikin di pesantren baru kita ditinggal begitu ya. betul nah, Akhirnya kayak dibuang. Ya? Dibuang kayak dibuang Ustadz. Jauh hmm. ini Ustadz jauh. Ya kalau mungkin antum di Makassar di Stiba. Kalau ya. saya jauh di Ponorogo Ustadz jauh sekali. Mas Dan yang paling berkesan lagi. Ustadz. Yang paling berkesan yang saya tidak tidak banyak cerita ke orang adalah ketika kami sampai di terminal Madiun dari Madiun hmm. itu kan jadi Surabaya naik bus ke Madiun Madiun hmm. itu kan ganti jadi mobil mobil bus kecil saya kemalaman hmm. dengan ibu saya Wah, jadi ialah, ialah. tiba tiba malam atau jadi, berdua aja berdua saja Ustadz. begitu terus ah. ada saya Fazrul ah. berdua juga ada saya ah. Nurfaiza berdua juga ibu semua yang antar dan itu perjalanan, perjalanan set dua hari kalau saya hitung karena di kapal saja satu hari. Nah, hmm. jadi tiba malam itu set Subhanallah. Ya, Apa ya. yang terjadi? Akhirnya kami tidak dapat bus. Kau ada, ya istilahnya orang yang mau numpang kami ke istilah kalau kita bahasa sederhananya orang numpang kami ke Ponorogo. Sampai Ponorogo. Ya nebeng, nebeng, tapi bukan jet pribadi ya. ini, <laughs> ya. Jadi, Ustaz, kita berangkat. ya Pakai apa kita berangkat? Pakai uh, mobilnya orang. Tiba di sana pertolongan Allah. Tiba lagi saat sudah agak malam, ya, naik Gojek, Ustadz. Saya ingat, ibu saya itu taruh koper dia hmm. dia pegang diantara dia dengan hmm. sopir gojek waktu itu belum ada go, gojek online, nggak ada ojek hmm. biasa, dia peluk begini mama saya, ya, saya juga yang biasa, peluk begini. Dia biasa sopirnya sambil ngerokok. Iya iya terbang asapnya. Terima ya mama saya pegang hmm. naik motor dari terminal ponorogo ke gontor naik motor. Berapa kilo? Itu hampir kita setengah jam naik motor Subhanallah. terminal ya. Ponorogo. Dan saya juga bawa, bawa tas, mama saya juga bawa tas. Subhanallah. Allah Allah. Perjuangan yang uh. luar biasa dari seorang ibu. Dan itu uh. Uh. satu tahun selisihnya diantar lagi Fazlur adik saya yang cuma beda setahun. Digontor lagi. Uh. 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 Ya, dan uh. 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 waktu itu saat tidak langsung kami lulus karena waktu itu kami diantar pertama digontor dua dulu tempatnya calon pelajar. Jadi hmm. gontor itu sudah pasti orang yang masuk gontor terlambat satu tahun. Dibanding tem semua teman angkatannya. Karena dia ada calon hmm. pelajarnya dulu. Baru kemudian dites hmm. lulus. Siapa yang bagus dimasukkan ke gontor satu di pusat di Ponorogo. Hmm. Hmm. Dan Alhamdulillah saya, Fazlur semuanya kita lulus di gontor satu semua. Masya Allah. Nah Masya Allah. Bapak Ibu teman-teman yang uh, menonton podcast ini. Ini hikmah besar hmm. ya dari se sebuah perjalanan Quran. Saya hmm. mengingat kisah Imam Ash-Shafi'i. Ya seketika kita sudah belajar agama saya bilang ya Allah betul-betul ya. lah itu namanya luar biasa perjuangan seorang ibu ya di saat yang sama ketika kita hari ini punya anak ya kita semua saya Ustadz Harman dan siapapun belum tentu kita tega melihat anak kita jauh belajar belum tentu betul. ya dan belum tentu kita tega melihat istri kita membawa anak kita sendiri ya betul apalagi saya saya tidak akan mungkin biarkan istri saya capek-capek seperti itu ya ibu. seperti yang dilakukan ibu saya tidak mungkin saya pasti temani hmm. saya pasti antar kalau perlu saya kasih pesawat ya kan tapi ternyata teman-teman dibalik kesusahannya seorang ibu saat itu hmm. ya saya rasakan betul sekarang manfaatnya ternyata perjuangan hmm. ibu saya itu tidak sia-sia perjuangan hmm. ibu saya menjadikan dakwah saya mudah diterima Perjuangan hmm. ibu saya menjadikan kenapa seorang deng Uki susah didakwahi ketika saya masuk ya. dia bisa mas dia bisa mudah menerima dakwah karena saya hmm. ingat bukan bukan perjalanan mohon maaf ketika saya belajar di Sudan bukan itu semua hanyalah hmm. ha, a, hanya bagian kecil dari keberhasilan awal mulanya ya. adalah perjuangan ibu yang bawa koper angkat koper Betul. naik tangga hmm. subhanallah digojek ditambah lagi air di, mata ya, yang air mata impah. Di itu saya tidak bisa lupa itu kejadian. <kuh> karena dia hmm. dia ibu pegang itu koper di tengah subhanallah Ustaz. Saya hmm. setiap kali menceritakan ini, saya sering menangis karena saya bilang, hmm. kalian tidak tahu saja apa di balik yang uh, ibu saya lakukan dan Ustaz Harman mengenal ibu hmm. saya, hmm. ya. Bagaimana hmm. seorang uh, ibu dengan perjuangannya dan kami waktu itu hmm. cuma selisih setahun, adik saya dengan Nur Faizah, hmm. Saya selisih tiga tahun. Hmm. Dan apa yang terjadi? Adik saya Nurfaiza ini juga hmm. luar biasa uh, apa namanya ya kebaikan yang didapat hmm. karena dulu dia tidak bisa selesai di gontor ya hmm. maka dia cuma tiga tahun sering sakit Ustadz karena dia anak bungsu sering sakit ibu itu mungkin bahkan pernah ibu saya itu tinggal di Sragen Sragen itu tempatnya gontor tiga waktu itu Nurfaiza di sana itu hampir dua bulan temani adik saya belajar Subhanallah dia tinggal padahal semua. beliau juga kan padahal beliau juga kan dosen, dosen. ngajar. Dosen di Unismuh Ustaz. Dia tinggal semua. Gara-gara hmm. itulah hmm. belum belum jadi dosen yayasan, belum sertifikasi. Karena ibu saya tidak mau punya punya gaji, punya jabatan, tapi dia tidak bisa tetap dia tidak bisa ya. maksimalkan karena dia harus bolak-balik jenguk anaknya. Dan itu. yang lebih hebat, teman-teman. Ada ada nenek saya yang ditinggal di Skarda. itu jadi tempat pinjam uangnya mama kalau lagi tidak punya uang untuk kirim uang. Masya Allah. Masya Allah. Demi Allah. Hmm, Jadi teman-teman, ya khusus untuk ayah bunda yang ingin anaknya berhasil juga, ya. ambillah hikmah ini dari cerita mama saya. Betul. Ya. Perjuangan. Luar biasa Luar. perjuangannya. Jadi saya baru tahu ketika saya sudah lulus, nenek saya hmm. cerita. Apalagi seketika saya sudah seperti sekarang, banyaklah orang bercerita dulu Mama mau nak pinjam uang sama saya, saya kanan kiri dia gadai, dia cari cara untuk Dan itu Mama tidak pernah bilang tidak kalau kalau kami bilang Mak butuh uang buat buku, butuh uang buat yudisium, butuh uang buat wisuda, butuh uang macam-macam. Dan tiga anaknya, ya, bisa bayangkan, luar Al biasa. Nah itulah teman-teman, ya. Kenapa Subhanallah? Saya melihat ini adik saya yang perempuan, ya. Dan Apa, nanti kalau tidak hmm. salah, antum pernah menerbitkan buku yang khusus untuk ibu ya? Surat Cinta Bunda Ustadz, itu surat itu sebenarnya surat cinta bunda, tulisannya mama saya, kumpulan surat-surat untuk saya bertiga anaknya Di Gontor. Oh, Ini ini para pemirsa, ini sampul dari buku Surat Cinta uh, Ibu ya, ya. Masya Allah, bagaimana kisah buku ini Ustadz? Nah, surat cinta Bunda ini, teman-teman, uh -huh. adalah kumpulan surat-suratnya Ibu kalau dia mau nasihati kami dulu di Gontor. Karena dulu uh -huh. belum ada belum ada HP, kita belum bisa menelpon pakai handphone belum. Betul. Jadi Udah. dahulu kita kalau mau dinasihati sama Mama, kita menelpon <coughs> di wartel dulu, ceritakan keadaan, uh -huh. tapi tidak bisa lama, paling 3 menit sampai 5 menit karena orang ya. antri. Iya. Betul. Dulu namanya warung telepon, warung telkom. Ya. Iya, masih ya. pakai yang angkat baru menelpon ketuk-ketuk uh. uh. sama orang di belakang uh. ya di kantor ini Iya apa yang terjadi yeah. tiba -tiba? akhirnya kami cuma singkat langsung apa dibilang mama tulis surat lah nah ini Manus, uang ini. biasa mama bilang begini didetailkan nah ini uang tiga ratus lima puluh ribu lima puluh ribu kasih adekmu dua ratus ribu yeah. antarkan Ica di seragen jangan lupa Ica belikan obat itu kalau semua orang baca buku ini teman-teman <laughs> saya yakin kalau ibu-ibu yang baca Manus, nangis ayo. Saya yakin, Tuh, karena saya yang edit ini buku. Saya yang edit masih ini ada, buku. Masih ada, masih ini siap ready ya. Masih siap, ya. Harganya cuma 50.000, ya. Ustaz. Ya Bisa dipesan eh. di sini. Nanti di sini, ya. di sini, di sini di bawah ya, ini. nanti bisa. Nanti yang mau pesan. Dan ini alhamdulillah Ustaz sudah ter terjual 5.000 eksemplar, tidak pakai gramedia, Masalah. tidak pakai itu dari mulut ke mulutnya ibu-ibu yang punya anak ya, di pesantren. Ya, ya, iya. Ya. Nah, teman-teman, ya. jadi Ustaz ada kisah menarik tentang adik saya Ica ini. Iya. Ya. ya. Eh, sekedar Ustaz. info Ica ini sekarang tetangga kami di sini. Di Tetangganya Ustadz Harman Suama, di sana. <laughs> betul. Suaminya Ustaz Mu'tasim. Mu'tasim. sekarang menempuh pendidikan S2. Ah betul. Ustaz Quran, Masya Allah. Masya Allah. Dan adiknya Ustaz juga ini di Mahad Fatayat. Betul. Yang uh, Masya Allah Naam. Nah. inilah Ustaz saya bilang. Dulu adik saya ini, setiap kali belajar, dia waktu SD ranking satu terus. Hmm. Tapi karena dibawa juga ke Gontor. Mama juga bawa. Akhirnya dia sering sakit. Dia lulus gontor, Alhamdulillah. Sampai 3 SMP. Ketika dia kelas 3 SMP, saya sudah mau lulus jadi ustad. Ketika itulah dia tidak mampu miade saya. Mbak saya sering bolak-balik seragen. Apa yang terjadi? Seketika dia berada di seragen itu, macam-macam penyakitnya, kasihan. Akhirnya dibawa pulang sama Mama. Sudah tidak kuat. Dimasukkan lagi ke umul ustad. Di pesantren. Setelah itu enggak hmm. kuat lagi, dibawa lagi ke SMA Muhammadiyah sampai dia lulus. Akhirnya dia S1-nya hmm. di UNM. Nah, ini dengerin Masya ini kisah. Allah. Di UNM. Saya sudah hmm. lulus di Sudan. Dia dia S1 ya. di UNM. Apa yang terjadi? Karena saya belajar agama, saya tegas sama adik saya. Tidak boleh pakai levis, tidak boleh pakai jilbab hmm. yang pendek-pendek tegas. Hmm. Sampai beberapa kali hmm. saya marah-marah dengan adik saya, kenapa uh -uh. kamu tidak bisa panjang-panjang sedikit jilbab dan jangan pakai ja pa jangan pakai yeah. celana, pakai rok. Iya. Hmm. Yeah. Hmm. Tapi tapi luar biasa Mama bela jinak. ada jitu waktunya, nak ada jitu waktunya. Eh, nanti saya Masa doakan Allah. adekmu, nanti saya saya tidak hmm. mau oh, hampir bahkan dulu mungkin karena saya masih muda, <laughs> saya masih kuliah satu, saya hampir kumpulkan tujin saya baru saya mau pibakar. Iya. Yeah. <laughs> saya bilang eh, saya bakar ini jeansmu ini. Aurat tidak boleh membentuk membentuk tubuh dan seterusnya macam-macam. Hmm. Saya Mama saya dengan sabar, jangan nak, jangan kodong adekmu nak. Ya, lihat teman-teman hmm. ya, apa hikmah di balik ini? Hmm. Seketika saya selesai S1, saya maju S2. Hmm. Adik saya yang kedua Fazlur ini, yang tadinya hmm. dia di Jakarta, S1-nya di UIN. Mama bilang, "Nak, uruskan mi adekmu S2 di Sudan." Saya bilang, Allah, ya. Ma. Saya uruskanlah Fazlur S2 di Sudan." Hmm. Nah, berangkatlah hmm. S2 Fazlur, alhamdulillah. Hmm. Atas izin Allah, ya. Hmm. Saya Fazlur ada di Sudan, ya. Iya. dilamar. Adik saya Masya selesai Allah. selesai dia S1 di akuntan dan ip-nya empat Ustadz. faizain, masyaallah akuntan hmm. si pintar hmm. sekali nih anak. tapi Masya Allah, lihat tamar cara tamar. Allah ya hidayah itu tidak bisa masuk di saya lewat saya kakaknya ya. ini tidak bisa, hmm. ya dia tidak bisa bertemu hidayahnya dengan orang yang keras seperti kakaknya tegas seperti kakaknya <laughs> tidak bisa, dia butuh orang lembut. <laughs> ya, 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 ya 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 dan ya. apa yang menjadi cara Allah Ustaz. saya pernah waktu Ramadan ya ini juga tidak banyak yang tahu. Ya. Saya pokoknya kita imam. bongkar di sini. Kita bongkar di sini Ustaz. <laughs> saya imam Ramadan saya pulang uh. liburan. Iya. Uh -huh. Dari Sudan. Saya waktu itu belum bawa istri saya Aisyah. Jadi saya pulang Ramadan hmm. Ustaz Ikhwan minta eh uh, nak jadi imam dulu 10 hari terakhir di mana uh. di DPP. Oke. Okay. Ternyata hmm. di situ kan dua kali Ustaz, jadi dua imam, jadi bagi tugas kita. Hmm. Ternyata yang menjadi imam hmm. tetapnya salah satunya adalah Ustaz Muttasin di DPP waktu itu, uh, beliau masih uh, uh, uh. masih kuliah di Setiba, ya. Yeah. Jadi oh, beberapa ini ya belum ke sudah belum ke Kossi. belum belum ke Kosim hmm. waktu itu belum, ya belum. Jadi waktu <tuh> itu saya jadi imam sama dia, Iya. Ada beberapa kali saya dia saya empat rokat pertama dia empat rokat kedua atau dia empat rokat pertama saya empat rokat kedua. Seperti itu, hmm. set. Apa yang terjadi? Ternyata itu menjadi awal yang kita tidak pernah tahu, ya. Nah, ya, 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 ya. Waktu itu, subhanallah, Ustadz mutasim sudah lulus di Qasim iya. bersama hmm. dengan Habibi, kakaknya istri saya. Iya. Hmm. Habibi ini, kakaknya istri, tapi secara usia lebih muda dari saya. Anak-anak hmm. laki-laki pertamanya, Ustadz Ikhwan, apa yang terjadi? Hmm. Mutasim ini bilang sama Habibi, "Eh, saya pernah lihat itu adiknya, Ustadz Farrozi, ada mika yang lamar." Saya nah, -habib, <laughs> habibi sampaikan ke saya, Kak itu mutasim mau sama adik tak? Saya bilang, Wah. eh tunggu dulu. Saya bilang tunggu dulu. Pokoknya di sini kita bongkar ustadz. Jangan tunggu ditutup dulu. di sini. Dipongkar. Saya bilang tunggu dulu. Bagaimana caranya? Tunggu dulu. Ya, 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 nah, saya ya, ya. bilang. Ternyata adik saya ustadz. Saya sampaikan ke mama saya. Sudah dilamar oleh tiga orang. Yang satu hmm. kerja di Kalla, satu lagi teman hmm. kuliahnya, satu lagi anaknya temannya mama saya. Pokoknya ya, ya, ya. ada tiga orang. Bahkan adik saya. Sudah bilang eh kasih menikah maka dengan yang ini. Ada mi orang mungkin dia suka hmm. itu ini mau. Tetapi hmm. qodarah Allah, saya bilang tidak. Saya mau carikan kau penghafal Quran. Masya saya bilang Allah. begitu. Subhanallah, hmm. Ustaz. Ya. Ust. ya. Jadi menikahnya ada saya ini semi-semi dipaksa juga tapi alhamdulillah ya. ya, ya. ya, ya, ya. Subhanallah, Ustaz. Ada libur dua minggunya orang di Kosim toh? Ada libur singkatnya. Ya, betul. Hmm. di situ Bagaimana cara saya terima lamarannya? Jadi saya pergi umroh waktu itu saya ya. bilang sama mama saya mak ada jadwal umrohku pulang ke umroh baru saya tentukan siapa yang saya pilih dari tiga orang ini yang melamar adik saya yang dikala hmm. dan seterusnya dan saya belum saya belum kasih tahu mama bilang ada yang lamar ki temannya ya, habib jadi keempat kau hmm. ini boleh dicerita ke muktasim juga dipastikan <laughs> saya ya, pas ya, ya. saya pasai ketemu hmm. kak muktasim Subhanallah, Allah. tanpa direncanakan, tanpa direncanakan ketemu Kak Tasim. <laughs> saya berdoa ketika toaf saya bilang ya Allah, uh, yang mana kalau... yang terbaik buat adik saya? Ya Allah, berikan dia jodoh. Karena saya bilang saya tidak mau hmm. miliki lagi, biarkan dia sendiri karena dia sudah lulus kuliah dan jadi fitnah. Dan saya saya, belum, saya yakin belum bercadar. Hmm, kalau Indo, kalau Indosiar menyaksikan ini, diambil hmm. kisah ini untuk di di difilmkan. Di <laughs> Dia, dia ambil ini kisah, <laughs> mahal ini kisah. Ustadz, dunia Allah, saya ketemu Tasim ketika di sofa. Hi, hmm. antum ya satu, ustadz, subhanallah, dia juga baru tawaf, dia juga ketemu hmm. saya. Artinya, ada doa yang melangit ketemu. Contour, ya, 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 ya. itulah yang menjadi istikharah saya langsung. Saya telepon mama saya setelah itu, "Mak, hmm. ini mau sama ini, dia bilang siapa Masya Allah. itu?" Saya kirim video, foto, suruh saya bilang mengaji ya. mutasim video antum mengaji saya kirim videonya ke Ica adik saya dia bilang eh jangan paksa orang kenapa kenapa hmm. kamu selalu paksa paksa saya biar masalah menikah yeah. saya kamu paksa saya menikah dengan orang yang saya tidak suka tidak kenal yeah, yeah. dia bilang adik saya ini saya bilang eh tidak kenapa, ini kenapa kenapa tidak disuruh bernasid <laughs> tidak cocok dia bernasid umar yeah. yang cocok mutasi itu bagus kalau mengaji tapi tidak bagus kalau bernasid Ya, ya ya ya. Siapa tadi terima tahu sama Ica? Akhirnya mm. tidak mau Ica. Saya tidak mau. Ya Allah. Jadi bayangkan, Kak. Mm. Saya kasih menikah Ica dalam keadaan mm. sudah mm. saya urus semua sebelum dia pulang itu Mutasim dan mm. Ica saya saya semi paksa, tidak tahu dipaksa-paksa mm. banget. Semi paksa untuk menerima ini Ustaz mm. Mutasim. Dengan bagai yeah. berbagai cara saya suruh mm. Mutasim bikin video, saya suruh kirim foto. Mm. Mm. Saya suruh Pokoknya apa keahlianmu yang lain supaya agak-agak duniawi ya, ya, kok sedikit, ya. jangan kok terlalu ukrawi, Tuh, so, dia bilang saya suka fotografer, kan dia sering ya, ya, foto-foto ya. itu dulu, pakai hmm. kamera. Saya bilang kirim semua hasil hasil fotomu, kirim sini semua. Apa? Jadi istilahnya duniawi kok sedikit, Saya, saya bilang jangan kok terlalu ukrawi. Saya bilang apa? Kira -kira. <laughs> dulu coba lihat ke bahasaku dulu itu. Saya bilang eh apa kira-kira? Limu sedikit jauh terlalu. oh, uh, saya, iya. saya suka fotografer kak. Nah, di situ saya kirim foto-fotonya. Mulailah Ica iya. lihat-lihat. Tuh, penasaran. Ya, Bayangkan, mutasim cuma liburan dua minggu ini. Saya bagaimana hmm. saya mengatur supaya dia pulang langsung akad. Hmm. Ya salam Saya bilang, hmm. saya Sim, saya urus anak Barbarosa banyak sekali menikah. Saya Barbarosa hmm. itu sekedar info adalah. Tarbiyah pertama saya ya. yang diisi oleh anak-anak <tuh> Ustadz yang mohon maaf tanda kutip waktu itu masih susah diatur ya. oleh Ustadz itu sendiri. kita Masih mas mencari jati dirinya. Mas mencari jati dirinya. Jati diri. hmm. Ya mencari jati dirinya. Dan anak-anak ini subhanallah Ustadz-Ustadz yang kibar yang punya ayah dan ya. jadi ayahnya menyerah semua. Ya, hmm. Menyerah semua. Menyerah dalam tanda kutip tanda ya. Tanda kutip. Bukan, menyerah dalam tanda hmm. kutip. Hei susah ini. Semua makanya, sudah di. Makanya ini. saya pulang, Ustaz Ikhwan titipkan ini hak namanya Barbarosa. Dan Alhamdulillah hmm. ya ya diantara mereka sedang sekarang sudah kuliah juga di Kosim bersama Ustaz ya. Harman. Nah kadar teman-teman ini adik saya Nur Faiza ini coba saya ingin korelasikan. Bagaimana itu doa ibu? Dia bilang Betul. ada jitu hidayah. Dulu saya bilang, "Mak, ini jasur jami menghafal Quran dulu. Minimal sekali, minimal sekali dia perbaiki dulu pakaiannya." Iya, ya. tapi mama bilang begini Ada di waktunya nak, saya doakan terus jadi Saya begini nah, ini, ini, ini pentingnya lah seorang ibu itu Apa ya. teman-teman ya. yang terjadi Bisa-bisanya saya ketemu di Sa'i bersama Ustadz Mu'tasim Yang kedua, hmm. bisa-bisanya akhirnya Hatinya Ica itu Menerima, Dan dia bilang oke okay, Kasih pulang mi dulu, saya mau lihat dulu ini orangnya Tapi saya bilang, kalau kamu sudah lihat orangnya ya. ya. Setelah itu Tiga hari setelah kita akad, Dia hmm. bilang, iya oke okay. Subhanallah, Mutasim tiba, tidak ada dia tahu itu anak, makanya dia harus berbalas berutang budi sama saya itu anak. Saya yang urus gedung, saya urus semuanya. Iya, dia datang itu enak sekali tuh Mutasim. atau atuh juga balas budi sama saya. Ah, saya juga balas budi sama kita, karena saya dulu teman-teman salah satu yang merekomendasikan saya bisa menikah saat Harman. Iya. Nanti kita lagi itu ya. Saya cuma mau kasih kasihin, karena ini masalah Quran kan dah. Mm, Jadi mm, subhanallah ya, ya. ibu saya itu bukan penghafal Qur'an. Tapi semangatnya untuk anak-anaknya untuk jadikan dia penghafal Qur'an tinggi sekali. Termasuklah Masya Allah. Termasuk apa hikmah untuk adik perempuan saya. Kalau saya dengan Fazlur Kanda alhamdulillah kami hafal mm. Qur'an semua di Sudan. Fazlur mm. itu Masya Allah sudah punya sanat sekarang juga. Masya Allah. Bayangkan Masya dia pegang Allah. dia pegang sekarang uh, markas hijrah kami. Eh, namanya MHI Quranic School di Jakarta. Mm dia hmm. dia pejuang juga dia bisa hafal juga Quran dan terus itu ya karena doa mama tapi saya berdua dengan Fazur tidak terlalu tidak terlalu ekstrim ceritanya karena kami memang dari gontor ya. paham bahasa ya. Arab belajar di Sudan hmm. ah jadi Alhamdulillah hmm. itu sesuatu yang masya Allah uh, mungkin Allah hmm. sudah takdirkan jalurnya tapi ini Ica tidak ada jalurnya secara logika ya. dia ya, akuntan. Betul, betul, bagaimana hmm. sekarang Nur Faizah adik perempuan saya ini sudah hafal 28 puluh juz Masya Allah, dia menargetkan kemarin 26, sorry, kemarin 26 hmm. juz, dia menargetkan 30 juz sebelum dia pulang ke Indonesia masya bersama Allah. suaminya yang masya Allah. sekarang sudah menyusun untuk S2-nya. Ya. Dan alhamdulillah suaminya juga dapat beasiswa lagi untuk S2 di Qasim, Betul. Ya, di Betul. Quran juga. Jadi masya hmm. Allah, ya ini anak uh, mohon maaf saya katakan dua-duanya ini uh, perjuangan ibunya. Iya. Nurfaiza, mamak saya, Mutasim ya. almarhumah ibunya, ya. Dan Mutasim ini, Subhanallah, kenapa kak saya rela mengorbankan semua dan saya, saya Bismillah saya urus ini anak betul-betul sampai dia terima jadi semua, bahkan dia hmm. tidak punya, ya mohon maaf tabungannya waktu itu sangat sedikit. Saya bilang jangan mikir, hmm. saya cari semua, saya urus semua. Mas. Karena Subhanallah, Rahimahallah ibunya itu hmm. dikenal oleh istrinya Ustadz Ikhwan sebagai pejuang hmm. Quran. Masya ya. Allah. betul. Makanya betul. semua keluarganya Ustaz Mutasim, kakak-kakaknya, adiknya, ada namanya Said Zaki, semuanya hafid Quran. Betul. Dan betul. memang yang paling serius untuk hafalan Qurannya itu Ustaz Mutasim. Hmm. Ya. Betul. Dan masya Allah, hmm. ya. Apa barokat dari ibu ini? Saya berbicara tentang ibu. Supaya ini para ibu tidak pesimis hmm. melihat anak. Ya. Iya, yeah. betul, betul. Subhanallah, adik saya yang akuntansi siapa yang menyangka hari ini, iya, hmm. yeah, dia bisa menghafal Al-Qur'an 26 juz. Masya yeah. Allah. Dan Masya itu Allah. dia hafal kak di Qasim di Ma'had fatayat. Betul betul. Siapa yang bisa menggerakkan? Saya kakaknya tidak bisa kasih. Mohon maaf, hanya untuk merubah pakaiannya saya tidak bisa. Iya. Yeah. Tapi betul. datang ini seorang anak yang mau tasim yang tidak banyak bicara ya saya tidak banyak tidak banyak gerak seperti saya hmm. tidak banyak coba anda lihat di tangan saya gerak terus hmm. dari tadi ya kan ya. dia orangnya tenang diam diam nih ya kan malah Tapi, malah malah Afan. saya pernah kalau tidak salah di Warkop ya hmm. saya pernah kasih tantangan ke Antum bisa nggak Antum ya dua menit saja <laughs> diam tenang ternyata Antum gagal waktu itu <laughs> otomatis gerak ya hmm. karena mungkin dia ya, sudah dari sananya Nah apa yang terjadi mm. itu dengan adik saya subhanallah. Ketika dia menikah di awal. Dia sedih, dia menangis. Dia bilang, kenapa saya ini dipaksa menikah menurut adik saya. Ya Allah. Ya kan? kenapa, saya, kenapa saya dipaksa menikah sama orang yang baru saya kenal. Bahkan waktu itu ketika sudah ketemu Mutasim. Adik saya masih minta kasih saya enam bulan lagi. Saya bilang eh tidak. Saya oh. sudah sewa gedung. Saya sudah sewa ini. Benang, eh, kenapa? Oh sempat terjadi perhelatan Akbar ya. di rumah saya waktu itu. La ilaha Tapi ilaha illallah. mama saya menengahi. Lagi-lagi seorang ibu. Ya, mama saya bilang, nak, insya Allah yang terbaik itu dari kakakmu. Ini mungkin jawabannya doa-doa mama. Dan mama selalu kaitkan dengan, kenapa bisa kakakmu ketemu di bukit Sofana Ketika saya, itu pasti ya. atas izin Allah. Lulu hati ya. adik saya, lulu hatinya. <kuh> ya, Salam. Nah, Subhanallah, menikahlah mereka. Tiga minggu hmm. setelah menikah, ditinggal adik perempuan saya. Karena saya bilang sama Ica, oh. ya, resikonya kamu harus ditinggal, dek. Begitu dulu ya. saya dengan, Istri saya Aisyah saya tinggal dulu ketika kami baru menikah ya. Pasti kami harus mempersiapkan diri dulu. Saya bilang begitu. Ya. Nah, 6 ya, bulan ya, ya, setelahnya ya. saya aturkan nih bagaimana caranya, Dek? Uh, butuh begini kah? Apa kau butuh kah begini-begini begini? Ah, saya bantulah hmm. mutasi untuk memberangkatkan adik saya Nurfaiza. Ya. Singkat ya. cerita, ya. berangkatlah adik saya. Belum pakai cadar. Iya. Aha. Masih pakai pakaian yang ya, uh, istilahnya alhamdulillah sudah pakai rok lah, sudah pakai sudah ya. lebih baik lah sudah hijrah, pakaian hijrah. Subhanallah, Kak. Hmm. Betapa kagetnya saya ketika saya umroh, saya selesai dari sudah. Hmm. Saya temui adik saya dia sudah bercadar. Allahu akbar. Mau oh, Kak menangis. Hmm. Ini adik perempuan kandung saya satu-satunya. Hmm. Saya mau nangis. Saya bilang, hmm. "Ya Allah. Engkau tidak sia-siakan niat baik saya. Tapi betul, mungkin betul. tidak semua bisa lewat jalur saya." Betul, betul saya bilang misalnya itu Ica pakai nikop hmm. dia bilang bu ya. saya tidak paksa kak ya. dia bilang Ica sendiri mau saya bilang sim betul ini dia betul kak saya tidak pernah paksa masalah nikop saya bilang hmm. saya dari dulu dek saya dari dulu masih di sudan saya hmm. saya coba selalu bilang ganti pakaian Ica dengan berbagai cara Ya. Hmm. ada ancaman ada saya kasih hadiah hmm. saya bilang kasih kok hadiah kalau berubah pakaian tidak ada mau hmm. tapi lihatlah hidayah itu dan lagi-lagi di sini ada peran ibu sebenarnya yang selalu hmm. optimis dengan anaknya ya. yeah. dan kalian bisa bayangkan teman-teman ya. hmm. ya. ibu saya lah yang bilang pin temani suamimu nak di Saudi, padahal siapa yang temani Mama saya di rumah tidak ada. Teman-teman, oh, padahal beliau sendiri, ya, sendirian. Hmm. Ya. <kuh> Dan saya saya waktu itu masih di Sudan, S3, hmm. mutasi menikah. Fazlur dapat jodoh di Jakarta. Hmm. Mama hmm. lah yang bilang, ya kan, pergi minat. Ya. Mama saya juga lah hmm. yang bilang waktu saya selesai S2, dia lanjut mikir S3. Nak saya bilang hmm. siapa temani kima dia bilang ada gitu yang temani kak ada Allah temani jadi mama itu kunci gembok sendiri di rumah buka pintu hmm. sendiri di rumah hmm. pesan gojek sendiri kalau dia sakit hmm. baru dia telepon kadang-kadang yang paling bikin saya sedih teman-teman nah. kalau mama sudah bilang begini nah itu yang saya takutkan dia bilang apa mak kalau tiba-tiba mama meninggal tidak ada lihat mama Laila subhanallah hmm. Hmm. itulah teman-teman jadi Masya Allah, ya. sampai mm. detik ini Kadar ya. Allah Apa yang menjadi Inspirasi utama Dari kisah saya tadi Ketika mama melihat Potensi saya Mama mm. bawa saya untuk berkembang Di gontor, bawa mm. saya Doakan saya, bahkan mama yang dukung Dengan semua keterbatasannya Waktu itu sebelum saya ke Sudan, saya sempat di Syria Talaki Quran Di Jamia Abu mm. Nur Di Damaskus Kemudian hmm. saya belajar Quran, belajar uh, talaki dengan hmm. Syekh di sana sebelum saya masuk Jami Abu Nur. Allah saya lulus Jami Afrika, maka saya sebenarnya tidak terbang dari saya lulus di Kementerian Agama, tapi saya tidak terbang dari Indonesia. Saya khusus Boleh. dari Syria saya terbang. Karena langsung ke langsung ke Khartoum. Iya, karena saya sudah hmm. di sudah di Syria waktu itu terjun bebas hmm. dengan niat hmm. untuk talaki Quran. Melihat hmm. potensi saya mama optimis dan mama dongkrak saya punya keinginan itu, ke kemampuan itu dengan keinginan Qurannya. Dan melihat uh, adik saya, mama tidak pesimis. Betul. Ya. Jadi kunci orang tua untuk melahirkan para ahlul Qur'an itu ada pada sebenarnya orang tuanya. Dan ya. orang yang paling berpengaruh terbesar pada sebuah pencapaian anak itu sebenarnya ibunya. Gak jauh. Betul, betul. Ya. Mm. Maka bayangkan nih teman, ada dua, ada dua sosok ya. Kalau mungkin ada saya Fazlur itu karena selalu dia ikut sama saya karena dia satu tahun di bawah saya. Iya. Mm. Tapi ini Faiza agak berbeda. Dia tidak ada jalur Qurannya, mm. ya. Mm. Dan saya Umum. ini jalur Qurannya ada. Nah, maka ketika Faiza yeah. yang akuntansi bisa hafal Qur'an dan saya juga, ini berarti ada dua sudut pandang yang luar biasa dari seorang ibu yaitu ketika betul, melihat betul. anaknya punya potensi dia optimis dia dongkrak anaknya dia angkat anaknya dia motivasi anaknya tapi ketika melihat anaknya yang kurang dia tidak berhenti berdoa. Ya. Itulah ya. yang menjadi sebenarnya titik utama kenapa Allah Subhanahu wa taala ya berikan hmm. kepada kita cerita yang banyak sekali tentang perjuangan ibu dalam Al-Qur'an. Ya, Ya kan selalu, selalu perjuangan ibu yang dicerita panjang dalam mm. Quran. Ya, mm. tentang mm. melahirkannya, tentang menyusuinya, tentang hamilnya, semua karena memang ibu ini perlu dicerita karena mm. dia tidak berjuang pada satu titik kecuali Allah buka banyak titik-titik mm. yang lain. Ya, bahkan satu surah An-Nisa. Satu surah An-Nisa. Ya. Mm. Nah, jadi subhanallah ayah bunda yang mendengarkan cerita nyata ini, ya, uh. ya saya ingin uh -huh. menyampaikan bahwa uh, jangan pernah pesimis melihat anak yang kurang mampu uh. untuk menghafal, apalagi uh. mungkin waktu SMP dia tidak ada latar belakang pesantren, ya. ya. Ketika SMA kita bilang ah nggak usah, usah sudah terlambat, uh. ya jangan. Bisa uh. jadi dia uh. Uh. SMP bukan pesantren. Tapi ketika SMA mm. dia pesantren, tapi di SMA dia Allah berikan hidayah dan berkat doa ibu, perjuangan ibu. Allah justru mm. buka kepadanya jalan-jalan kebaikan, dan itu saya Betul. melihat Ustadz banyak sekali, bahkan SMP umum, SMA umum, lalu kemudian kuliah di Unhas, lalu Allah takdirkan dia kuliah di Lipia. lalu ke Madinah. Banyak sekali ustadz, ustadz itu. ada ustadz banyak itu. iya, ada ustadz Ikhwan, mm. sudah kuliah di Unhas, mm. ustadz Ikhwan mm. dulu SMA 2. iya, ustadz Yusron juga. Mm. Iya kan? Ustad Rahmat. Banyak sekali mereka yang bukan alumni pesantren, teman-teman, tapi jadi ustaz, ustaz-ustaz besar, ustaz-ustaz yang alhamdulillah dengan keilmuan dan itu semua menjadi nyata di hadapan mata kita bahwa jangan pernah melihat latar belakang anak ketika kita sudah sadar dan sudah mengetahui bahwa Quran ini bisa menjaga anak saya dan anak saya bisa dekat dengan Allah dengan perantara Quran. Kenapa tidak untuk memulai sekarang? Tidak ada kata terlambat, teman-teman begitu pula Betul. dengan Andinda saya Nurfaizah yang saya biasa panggil sayang hmm. dia dengan kata Ica, begitu pula dengan Nurfaizah ini yang sama sekali tidak yeah. pernah terbayang dia akan bisa bahasa Arab, dia yeah. dia dia bisa uh, bisa masya Allah hafal 26 juz Ma'had Ma fatayat. dia bisa hmm. mengerti dan dia bisa mendidik nah. seorang anak, ya ada ponakan saya hmm. yang sangat lucu namanya Al Yazid, yeah. itu juga <laughs> masya Allah khatir, ya. Dia bahkan antara khatirnya dia bisa hafal surah dengan semua semua jumlah ayatnya. Kemudian masya Allah. dia bisa hafal matan-matan. Abinya sudah kasih eh. hafal dia mutun-mutun. Subhanallah. Di perjalanan Betul. biasa kalau saya sama dia, kalau saya umroh saya selalu panggil dia, saya selalu tes dia. Dan subhanallah, ya. iya. Jadi saya bisa melihat itu, masya Allah. Da. dan ini baik cucunya uh, 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 ibu saya al amin ya. uh, ada uh, di Fazlur itu ada al faruq ada al yazid uh, 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 Afan, hmm. fayyad, al fayyad nah, ini ada hmm. al, uh, al yazid hampir semuanya hmm. alhamdulillah cucu-cucunya mama saya itu hmm. alhamdulillah sejak kecil sudah dekat dengan dekat dengan Quran semua Masya Allah, Allah, al Masya Allah. Nah, itulah Masya Allah. itulah perjuangan hmm. seorang ibu hmm. kanda ya. yang tadi ya. yang kita cerita dalam podcast hari ini yang mungkin ya. menjadi inspirasi utama. Jadi kalau ditanya tentang siapa Ustaz Farouk sebenarnya. Saya tidak ada apa-apanya kecuali adalah. Ibunya. Ibunya iya. Ibu. Itu sebenarnya uh, kunci Allah. utama. Uh. Dari uh, apa yang saya bisa. Uh, diizinkan Allah untuk dapat hari ini. Adalah di belakang uh. layar saya. Ada mama saya yang selalu. Masya support, iya, Menjadi support system yang paling kuat yang paling insya Allah uh, menjadikan Hafizah saya. Allah. Ya, insya Allah. Saya kira Allah. itu. Baik, ya, teman -teman. Saat, saat, belum selesai. Ah, belum selesai. <laughs> Antum jangan pamit dulu. Ini belum selesai podcast ini, kita. Baru kodima, Cerita dulu. Karena... <laughs> Ayat yang saya baca itu. <laughs> ketika tangan saya bergerak. Gimana, saya gimana? Bergerak coba, coba, coba baca dulu. Baca dulu hati. gimana mimiknya. وَإِذَا أَرَضَنَا أَنُّهْ لِكَ قَرْيَةً أَمَرُونَ Kadar <laughs> Allah Ustaz Qasim, Antum, dan Tante saya semuanya merekomendasikan putrinya Ustaz Ikhwan yang Aisyah ini. Masya Allah, nah, jadi akhirnya Masya bertemu Allah. semua dan saya langsung segera bertemu. Walaupun memang di awal Masya Allah ya, saya ketika ya. ketemu Ustaz Ikhwan itu Masya Allah itu kayak ujian tesis S2. <laughs> ya Pajak <Anjang> cerita. <laughs> Oh Masya Allah Dites tes kanan kiri ya. Alhamdulillah ikhtimar Dan udah mungkin saya dianggap lulus <tik> Hafiz Story Inspirasi dari Hafiz dan Qori